Kabar bahagia sedang menyelimuti pedangdut bertalenta, Reza Zakaria. Setelah menjadi duda selama 2 tahun, Reza akhirnya menemukan tambatan hatinya lagi. Baru-baru ini, Reza mengumumkan kabar pertunangannya di Instagram pribadinya. Banyak yang ikut senang dan turut mendoakan jalinan cinta Reza dan tunangannya tersebut. Tunangan Reza digelar pada hari Kamis, 18 Mei 2023. Calon istri Reza berparas cantik dan manglingin tersebut bernama Amira yang ternyata berasal dari Surabaya. Alhamdulillah my engagement day. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tulis Reza Zakaria seperti dikutip lewat akun IG Reza underscore Zakaria underscore Dea. Banyak yang kaget mengetahui kabar pertunangan pedangdut berusia 34 tahun ini. Sejak bercerai pada tahun 2021, Reza tak pernah membagikan kehidupan asmaranya. Kayaknya emang lagi tren diam-diam, tapi langsung tunangan? Calon istri Reza bukanlah dari kalangan selebritis seperti dirinya, namun kecantikannya di momen pertunangan tersebut mencuri perhatian netizen. Dari Instagram pribadi Amira, ia diketahui berprofesi sebagai desainer. Pertunangan yang terkesan mengagetkan ini, rupanya banjir pujian dari teman-teman artis Reza hingga para fans yang ikut senang. Para centang biru ikut memberi ucapan selamat di kolom komentar Instagram Reza Zakaria. Bismillah Aidaku lancar sampai hari H, tulis Fildam Da4. Selamat ya Eja, lancar sampai hari Haji. Walau aku sedih diduluin ama pangeran berkudaku, sambung Lilis Bintang Pantura. Sekali lagi, selamat atas pertunangan Reza Zakaria dan Amira. Untuk kapan tepatnya mereka menikah, Reza belum mengumumkannya. LH Mas Joko Reza tunangan, semoga ini jodoh dunia akhirat Mas Joko Reza, amin. Gak cemburuan, karena kerjaan Mas Joko artis, semoga calon istrinya wanita solehah, berbakti dengan suami amin 3x ya Allah, aku ikut bahagia Mas Joko, biar Mas Joko kalau mudik gak sendirian lagi, hehe, tulis akun Ri. Seperti yang diketahui, nama Reza Zakaria dikenal luas di tanah air setelah menjadi kontestan dangdut Akademi 2 beberapa tahun silam. Ia berhasil meraih juara keempat dalam ajang pencarian bakat menyanyi dangdut yang digelar Indosiar tersebut. Kali ini bukan karena dangdut, Reza de viral setelah ketahuan melamar seorang wanita bernama Amira Karaman. Momen bahagia dirasakan Reza da setelah melalui rumah tangga yang pelik. Kendati begitu, pria kelahiran Bandung ini juga menjadi runner-up pada kontes dangdut Akademi Asia 3. Punya suara merdu yang khas membuat Reza da sapaan akrabnya didapuk menjadi juri dalam program acara dangdut ternama di Indosiar. Selain menyanyi, ternyata Reza juga sempat mengasah kemampuannya dalam berakting. Ia telah membintangi sejumlah judul FTV sejak tahun 2015 lalu. Sebelum tenar menjadi pedangdut ternama, Reza ternyata sempat pasang surut dalam mencari pekerjaan.